Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini di hari Jumat, di hari Kamis yang tepatnya adalah malam Jumat, akan bermain sebuah game yang bertajuk Martha's Dolls. Dan game ini di request oleh salah satu viewer di Instagram yang bernama Gan Anwo. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay di horror malam Jumat. Kemungkinan ini adalah game horror yang serius karena dimainkan di malam hari, jadi gue peringatkan untuk anak kecil yang takut nonton game horror atau takut terutama khususnya boneka, disarankan tidak menonton atau minimal ajak orang tua ya, oke? So, sebelum kita mulai, kita absen dulu guys. Absen ada Raffi pertama, ada Vincent kedua, ada B ketiga, ada Brian keempat, ada AB kelima, ada AA, ada II, ada UU, ada E, ada O, ada Konto, ada Lodon, ada Mega, ada Lodon, ada Dedi, ada Kobusar, ada Gisel, ada Gempi, ada Gibran, ada Anis, ada Ganjar, ada Mahfud, ada Pranowo, ada Bimo, ada Tommy, Iksan, Alvin, Voni, Clara, Nana, Caya, bocol caper, bocol absen, telat gak bang? Enggak lo bang. Halo dan Haikal dan Egi dan Dwi. Alright, langsung aja teman-teman. Kata Gan Anwo, game ini berceritakan tentang rumah misterius di tengah hutan sang boneka maker ya, boneka maker, dolls maker teman-teman ya. So, langsung aja kita mulai guys ya. Siapkan snack kalian. Let's go. Alright, this is it guys. Aduh, apa sih bocil game horror 10 menit masih ada caper. This is a special report on the mysterious death of Martha, a doll maker who was found dead in her home surrounded by her dolls. What? Some people believe that Martha's dolls may have been possessed by evil spirit. Okay. Katanya ini cerita tentang sang doll maker namanya Martha dan dia sudah mati, guys. Orang banyak yang bilang dia kerasukan, guys. Wah, grafiknya begini masih bilang horror 10 menit, guys. Masih bilang ini horror 10 menit, men. Grafiknya aja real gini, guys. Anjir, keserem cuy. Dan kita disuruh menginvestigasi rumahnya Martha ini, teman-teman ya. I think I will need to use my camera. It's dark here. Oke, suara game pas ya, teman-teman. Aku butuh kamera. Oh, ini kah? Ini kah? Oh, ini, guys. I think I will need to use my camera. It's dark here. Oh, tekan satu, bro. Oh my god. Press F for night vision. Vibe-nya kayak Outlast gak sih, guys? Cier, kenapa ada bongkahan daging di sini, teman-teman? Loh. Wah. Wah. Guys, that's so creepy, man. Lihat, guys. Minus satu kuping. Guys. Wah, ini seram sih, ini seram. Ini beneran seram sih, guys. Oke, kita jalannya ke depan, teman-teman ya. Udah kau suara game pas ya, suara game pas ya. Oh, bisa lari, teman-teman. Banyak banyak mayat di sini teman-teman ya. Gelap lah, namanya juga game horror. Eh, itu adik-adik. Duduk sini. Anjir, creepy banget guys. Nah, udahlah kita irawan aja boneka mata merah itu ya. Ah! Acil, apaan tuh acil? Sebentar, bentar, kaget gue, sorry. Oh. Bonekanya hilang guys. Bonekanya hilang teman-teman. Ada teman bermain di sini. Apakah ini rumah Martha yang terkenal itu? Bentar, ini apa? Oh, ini basement guys. Turun atau ke rumah ya? Sebentar. Turun atau ke rumah itu guys? Kita masuk ke rumah sini aja kali ya, coba ya. Jangan turun langsung lah. Terkunci, you need the key. Kamu butuh kunci. Night vision-nya ada baterai juga ya. Wah, berarti udah pasti kita harus turun lewat situ guys. Turun kata Dimas Kanjeng. Oke, siap Dimas. Eh, yang takut boneka jangan nonton ini ya. Ini katanya tentang seorang doll maker namanya Martha yang sudah meninggal. Dan katanya dia kerasukan guys. Ini gak ada senter apa nih game ya? Door is locked.
Lah terus ini terkunci, sana terkunci, terus gue harus kemana? Kagak turun bre. Coba mungkin kita melewatkan sesuatu ya, kita harus nyalain night vision gak sih guys? Gila vibe Outlast ya, siapa yang kangen vibe Outlast guys? Cari kunci bang, hello, I know, but where? Mana kuncinya cuy? Ada yang ngeliat kunci gak guys? Oh, jangan-jangan di truk ini ke skip. Bener kan, udah gue bilang HP. Tuh, dapat valve guys. Wah, game mekanik nih guys, fix ini game mekanik ini. Gelap banget bangke. Valve, valve, sebentar, valve ya. Coba guys, kalian, oh ada jalan di sini teman-teman. Udah gue bilang anak kecil jangan nonton ya, oke ada baterai guys. Bongkahan tangan, bongkahan daging guys. Guys, 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 ini gelap banget guys, sumpah guys. Eh, coba-coba, brightness bisa dinaikin gak sih? Brightnessnya kita naikin dulu kali guys ya. Wah, anjir, gila, itu gak karir guys, serius guys, itu kaget banget, gue gak nyangka cuy. Eh, dapat kuncinya guys, dapat kuncinya teman-teman. Oh, baterai gue udah mau habis cuy. Nice, nice, dapat guys. You need a key, how do I open, man? Oh, bisa dipakai guys. Anjir, kayak Resident Evil, bre. Underground, small key, oh yang tadi, underground tadi guys, thunder guys. Nah ini lebih terang ya, udah beda teman-teman ya, beda. Oke, beda guys, yuk kita lihat bawah berarti teman-teman. Ada apa sih dengan Martha adik-adik ya? Ah, baru buka bang window dan langsung kena jumpscare kata Febrian. Nah. Feeling gue gak enak ini guys, gak bisa lari lagi teman-teman. Gak bisa lari serius guys. Wah. Waduh, baterai gua habis lagi, guys. Ntar cari item lagi, guys. Yuk, kita cari item ya. Masih aja gelap ya nih game ya. Ini minus satu penerangan nih game, guys. Oh, apa ini? Oke, baterai lagi, teman-teman ya. Kita bisa pakai baterai kita, guys. Combine. Nah. Terus apa itu? Ah, mannequin leg. Anjir. Semok cuy, semok. Pakai mannequin guys. Eh brightnessnya udah mentok kocak. Ya berusaha lah buat brightness handphone kalian terangin. Gua aja gelap-gelapan tetap berjuang ini. Astaga naga ada cetekan guys ya. Anjir guys. Satanisme kah? Guys boneka di mana-mana guys. Lantas aku harus apa? Runcing teman-teman. Oh, pasang kali tangannya ya? Can I do something with this? Ini apa? Oh! Ah, ini dia! Karena udah terang. Sip, guys. Oke, guys. Nice. Progress, teman-teman ya. Gila. Backroom udah update, bang. Gak peduli. Lebih serem ini, guys. Hah? Apa yang terjadi, bro? Hah? Wait. Puzzle kah? Hah? Gimana? Coba. Oh, ada pintu guys. Gelap guys. This is not predictable. Ah, benar. Not predictable. Kagak kelihatan coy. Wah, ada lift cenah. Ada lift guys. Wah, lantai berapa nih? Lantai ini lantai 1. Lantai 2. Oke, coba kita ke lantai 2 dulu teman-teman ya. Kita ke lantai 2 guys. Wah, kita ungkap ya. Kita ungkap rumahnya Martha teman-teman ya. Apa sih bocil game 10 menit? Udah dong, capernya udah dong. Ini aja udah 10 menit lebih guys. Lantai 2 dulu guys. Apa sih? Apaan itu? Gak kelihatan apa-apa.
My God. Martha House, rumah Martha. Oke, guys. Oke, guys, kita dapat kunci rumah Martha, teman-teman ya. Aduh, ada Uja lagi di sini. Kalian tahu Uja enggak sih, guys? Uja tuh buat satanisme, cuy, permainan horor. Wah, kita kembali lagi enggak sih? Aduh, guling gua enggak enak nih, guys. Eh, lantai 3 ada apa ya? Coba kepo-kepo ke lantai 2 dulu, lantai 3 guys, lantai 3, guys. Gua tahu ya, tahu kan nonton filmnya, kocak. Nonton film Uja, masa enggak pernah nonton film Uja, guys? Lah, lantai 3 kok ini sama? Lah. Oh, lantai 1 enggak bisa. Kita dari lantai 3, berarti balik lagi nih, guys, ya. Oke, enggak ada yang berubah di sini, teman-teman. Jadi kita harus masuk sini lah ya, guys, ya. Anjing, hening banget, hening, cuy. Enggak ada sound effect. Kapan game minus 1? Minus sound effect, cuy. Alright. Saatnya kita kembali ke rumah Martha. Kira kita bisa ungkap ada apa di rumah Martha, teman-teman ya. Nah, sudah agak terangan nih, enggak segelap sebelumnya. Yes. Yes, kita di rumah Martha, guys. Finally I'm inside Martha's house. Let's start the adventure. Buset, dia kagak ada takut-takutnya nih orang, cuy. Ini bapak-bapak enggak ada takut-takutnya, men. Let's start the adventure, lu gila kali. Aduh, guys, boneka di mana-mana, guys. Anjir! Anjir, apaan tuh? Aduh, kocak, night vision malah tambah gelap, cok. Anjir, Todi, Todi, guys, Todi, guys. Boneka Todi, men. Duh, ini gelap banget, ini gelap banget, guys. Gua mata gua bisa rabun begini, guys. Coba-coba, biar gak gelap, pakai coba vignet gua ini. Ah, pakai vignet, vignetnya matiin aja kali ya, biar lebih terang ya. Ah, ini beda sih, agak ngebantu dikit, guys. Vignetnya kita matiin, teman-teman ya. Apa ini? Yes, gua membutuhkan itu, guys. Vignetnya kita matiin, guys. Oh, ada kursi goyang, gak ada apa-apa di sini. Oke, ke atas atau ke lantai ini dulu, teman-teman ya. Kayak boneka Annabelle, iya cuy. Eh, ada cewek yang berani nonton, kocak banget. Di night vision malah tambah gelap, aneh banget, aneh nih game. Oke, ruang makan Martha, teman-teman ya, ruang makan Martha, guys. Oke, mungkin gua akan nyalakan night vision di sini, guys. Wah, malah nggak ada ngaruh-ngaruhnya night vision, guys, ya. Malah tambah gelap, aneh banget. Habis baterai, tenang, banyak, guys, baterai gua. Oh, door is locked, terkunci, guys. Berarti gua harus cek. Oke, di kamar mandi. Apakah ada ya barang yang bisa kita ambil di kamar mandi, guys? Sepertinya tidak ada, teman-teman ya. Night vision karena lu di tempat terang, bang. Oh gitu. Ini apa? A key required. Oke, mungkin lantai ini belum nih. Nah, lantai ini ruangan apa nih? Oke, kita coba buka-buka semua lemari ya. Aduh, kenapa sih baterai terus? Lockpick, gua dapat lockpick, guys. Nice. Lockpick. Yes, sir, lockpick. Oke, gua akan cek atas dulu, teman-teman. Martha, apa yang menyebabkanmu mati? Nggak usah lah, kamera-kameraan lah. Yes, gue mendapatkan kunci, guys. Gue mendapatkan looted key, teman-teman. Key untuk membuka. Ih, ada darah. Wah, mekanik, guys. Wah, ini game mekanik parah, cuy, rumahnya, cuy. Kayak Resident Evil sih. Oke, kita akan coba bongkar yang ini, teman-teman. 3 tahun boleh nonton? Nggak boleh. I need to find the key. Nggak bisa. Oh, dia bukanya otomatis. Berarti kuncinya ini buat di ruangan-ruangan bawah, teman-teman, ya. Guys, yang punya poroba boneka jangan nonton ini ya. Tong teng tong teng tong teng dong ding dong. Yes, terbuka, guys. Apa ini maksudnya? Oh, ini di lockpick nih.
Oh, gue ngerti, gue ngerti. Itu dia, dapat guys. Nice. Ada surat, oke, gue baca dulu ya. Gue baca dulu teman-teman ya, gue baca dulu ya. X-Men, come on X-Men bro. Oke, okay, oke okay. Oke, ini kena perkenalkan. Namanya Frankie ya. Namanya Frankie, dia adalah ciptaanku yang paling paling gemoy ya. Oke, okay. Aku membuat dia dengan kreativitas dan juga sentuhan supernatural. Namanya Frankie bro, nama boneka tadi Frankie guys. Frankie bukanlah boneka biasa, dia itu dihantui ya oleh, dia adalah teman-teman supernatural dengan penampilannya yang tidak bersalah dan yang lucu teman-teman ya. Frankie memancarkan kegemoyan, kelucuan ya. Tapi jangan terbodohi, saat dia marah dia bisa berubah menjadi monster yang sangat mengerikan ya. Oke, okay. Itu adalah bentuk dari imajinasiku saat masih remaja. Setiap jahitan yang kubuat dan setiap detail menceritakan bagaimana aku tinggal dan stay dalam satu kamar ya. Frankie lebih dari seekor boneka. Dia adalah manifestasi dari jiwa mudaku dan juga masa kecilku lah. Pokoknya gitu guys ya. Oh gitu, Frankie. Siapa nama bapaknya Frankie guys? Wah, anjir. Anjir, mukanya begini bre. Arthur, oh ini Arthur, ini Arthur. Oke, bonekanya banyak rupanya si Martha guys. Ciptaannya banyak teman-teman. Tuh, ini ada Arthur. Ya, Arthur nih. Arthur dia boneka yang kalem ya. Boneka yang kalem dah, pokoknya gitulah guys ya. Ini siapa? Nah, ini namanya, ini namanya Sachiko, Sachiko, Sachiko ya. Sachiko ini gue rangkum aja ya, biar gak terlalu panjang ya. Sachiko ini, dia itu Sachiko benci saat kamu melihat dia ya. Sachiko tidak suka ditatap guys, Sachiko tidak suka ditatap teman-teman. Dia ini dari Jepang, asalnya dari Jepang guys. Oke. Okay. Sachiko, Japanese name I think. Oh Sachiko, Sachiko. Nah ini siapa nih, Frankie nih, Frankie nih. Nah Frankie ini yang paling ngeselin mukanya guys ya. Lah, Frankie mukanya gak ada suratnya guys. Oh Frankie suratnya yang tadi Jo. Anjir nih siapa coy. Oh my god guys, yang ini namanya adalah Cecelia. Cecelia adalah boneka yang sangat sangat friendly ya. Tapi dia itu ini bro, dia itu, wah ini kalau gue baca semua serem sih guys ya. Ini kalau gue baca semua gue takutnya anak kecil mimpi buruk ya sudah. Cecelia, Frankie, Siahiko, Arthur, how much dolls she made? Wah banyak juga boneka yang dibikin ya. Nah berarti kita kemana nih? Aduh gue jadi takut guys. Gue jadi takut cu. Sebentar, sebentar, mungkin ada karakteristiknya ya. Pokoknya yang Sachiko jangan ditatap ya. Sachiko jangan ditatap guys. Udah empat bre. Frankie anak anjem. Tuh Frankie kan, tuh Frankie kan. Frankie, can you tell me what is going on here? Please. I just want to play with you. Fuck. Ooh, she's hot, man. Saya Chico. Finally, I'm inside Martha's house. Let's start the adventure. Ulang lagi, cok. Oh, Sachiko jangan ditatap, guys. Iya, guys. Aduh, ulang lagi dari sini ya, teman-teman ya. Sachiko, Japanese name, I think. Cecelia, Frankie. Ada apa di luar ya? Siahiko. How much dolls she made? Frankie, can you tell me what is going on here? Please. I just want to play with you. I just want to play with you.
Mana nih ya? Terus nyari barang nih, aduh. Wah, udah nongol dia guys, udah nongol dia guys. Ini udah kebuka belum? Nah, WC. Cek WC guys. Mereka kunci di WC. Gak ada. Guys, siapa yang bilang kuncinya di balik surat utama, guys? Sumpah yang bilang deket sama saya Cikonya sesat banget, cuy. Sumpah pengen gue jita kepalanya, guys, ya. Di balik surat, coy. Siapa yang nyuruh gue deket ke situ, ke meja? Anjay, skem banget, coy. Mau gue mati sama saya Ciko, ya? Kan dibilang di meja, kocak. Gak ada yang bilang, kocak. Pada bilang deket meja si saya Ciko. Aduh. Satu, tiga, satu. Ah, gue ngerti nih. Satu, tiga, satu, empat. Easy banget puzzle-nya, guys. Satu, tiga, satu, empat. Bingo. Easy banget. Dapat lootet, Ki. Oke, guys, ini Frankie kan teman-teman ya? Ini Frankie ya? Merunduk ke bawah aja bang kalau ada dia. Oke, kita merunduk ke bawah kalau ada dia ya. Ah, generic mysterious key, ini pak pegang lah ini. Unlock door secret, wah ini bu, di mana lagi nih? Semoga gak ada saya Ciko teman-teman ya. Gue dari tadi udah baca, dugu ketik, jangan ngaku-ngaku ya. Ada pintu yang belum kebuka. Oh, yang di bawah, guys. Sabar. Yang di situ. Wah, masih ada dia, guys. Anjir, serem banget, cuy. Yang ini ya. Oh, di hold, cuy. Oke, bisa, guys. Yes, let's go. Oke, guys. This door is locked. Another underfloor. This house is huge. Gedein suara, oke, gue gedein lagi suaranya ya biar kalian pada meninggal ya teman-teman ya. Nih. Aduh, serem banget ya rumah boneka ya. Nyari password lagi, bagus. Nyari password lagi guys. Aduh, passwordnya apa ya? Apa nih passwordnya kira-kira guys? Frankie, kamu mau apa Frankie? What do you want Frankie? Kamu cuma mau bermain. Oke, ayo sini bermain ya. Lu nakutin mulu, bikin kaget terus. Waduh guys, ini Frankie guys ya. Frankie bocil caper guys. Aduh, apalagi nih kode yang mau ditunjukkan oleh Frankie teman-teman. Ini ada sesuatu nih pas ini. Oke, semuanya pada lihat sini guys. She wanted to kill us. Dia ingin membunuh kita. Siapa? Who? Dan kenapa ada mayat? Yes. Delikia, itu Delikia guys, Delikia, siapapun itu ya. Wajar bulu-bulunya. Oh, have a doll's family picture. Oh ini guys, Martha doll figure Martha. Oke, okay. Di rumah ini ada boneka monster yang mengerikan ya. Ah, ini puzzle nih guys, ini puzzle nih. Satu, rumah warnanya biru, hijau, merah, pink. Biru, hijau, merah, pink ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Kita harus cari informasi yang lebih, guys. Ini serem banget, cowok. Ini matiin dulu lah radionya, guys. Harus dimatiin, guys. Frankie room. Oke, rumah Frankie, kamar Frankie ini, guys. Kamar Frankie di sini, teman-teman ya. Wah, gila grafiknya, cuy. Ada
adat di mana ini, guys? Oke, dapat bola biliar 7, bola biliar 7, guys. Lagu Nina Bobo ya, ada lagu Nina Bobo, guys. Anjir, guys, boneka Delika serem banget, coy. Dia enggak apa-apa kan ditatap ya? No way. Okay, that's creepy, bro. That's creepy, bro. Nah, dia enggak kekill, dia enggak bunuh, guys. Dia enggak ngebunuh, guys, ya. Dia aman, guys. Dia enggak ngebunuh, guys. Billiard ball. 7-12 maksudnya apa ya? This door is locked. This door is locked. Oh, berarti 7. Oke, puzzle nih pasti, guys. Ada sesuatu yang aneh di sini, guys. 7-12. Ah, ini apa maksudnya itu ya? Berarti passwordnya, coba kita lihat ini. Martha wants to kill us. Coba gue akan nyalain center lo, teman-teman. Apa kodenya bola biliar ya? Apa kodenya bola biliar, guys? Mungkin 7-12. Apa ya passwordnya? 7-12-1-2-3. Sebentar, kayak kita harus cari petunjuk yang lebih ya. Ada yang kurang nih, guys. Ada petunjuk yang kita lewatkan nih di ruangan ini. Nggak ada bola biliar. He wanted to kill us. Oke, pada ngelihat ini. Oke, di sini ada bola biliar lagi kah yang kita lewatkan? Ini nih, ini ada sesuatu dengan surat ini, guys. Pasti, guys. Yakin gue, guys. Oh, bener kan? Kunci sama dengan Monster House Evil. Oke, nggak membantu. That's not helping, bro. Monster House Evil Doll. Ah! 3 2 1 2 3 2 1 2. Lalu apa gunanya bola biliar tadi ya? Yes, dapat kunci, guys. Dapat Saichoko Room Key. Saichoko Room Key. Nice, nice. Kita harus ngecek belakang ya, rajin-rajin ya. Aduh, kamar Saichiko lagi, coy. Gue benci banget sama Saichiko, guys. Where are your room, Saichiko? Oke, ini dia, guys. Oke, okay, oh my god, Saichiko, co. Jangan ditatap matanya. Oh, oke, okay. Merah, merah, ungu, hitam. 7-12, hitam, hitamnya belum ketemu. Oh, dia gak nge-kill, guys. 8, guys, 8, guys. 8, guys. 8, guys. 7 12 8. 7 12 8. But where? Where I put the password, bro? Oh, ini, guys. Ini deh. Yes! Oke, Arthur, guys. Kita ke rumah Arthur, guys. Kamar Arthur ini, kah? Oke, Arthur, Arthur, Arthur. Sabar, sabar. Arthur yang mana, guys? Gue lupa Arthur yang mukanya serem, ya? Oke, baterainya isi dulu nggak sih?
Oh my god, Arthur, rupanya dia sangat ganteng, guys. Itulah dia boneka Arthur, teman-teman. That's Arthur, bro. That's Arthur. Ada korek. Arthur, can you tell me why you killed Martha? Kenapa kamu bunuh Martha? Martha was a great woman. She was our mother. But she did a mistake. Huh? A big mistake. Dia yang bunuh Martha. What is the mistake she did? She wanted to kill us. Dia membunuh Martha karena Martha ingin membunuh mereka. Arthur. Arthur, can I go now, Arthur? Ya udah, terus ngapain nih? Tur. Udah dong, izinin gue cabut, Tur. Ah, kebuka, tadi ketutup. Jangan jumpscare, please, ya Tuhan. Oke, puzzle lagi. Puzzle lagi, guys. Banyak puzzle-nya, gue suka nih game banyak puzzle, guys. Oke, oke, oke. Oke, gue bisa tarik-tarik tos ini, teman-teman ya. Oke. Oke, pasti ada jalan, guys ya. Pasti ada sesuatu tentang puzzle itu. Oh, gue dari sana. Oke, gue kesini dulu. Hah, kok ada darah? Ah, jangan-jangan jumpscare, please dong. Anjir, jumpscare keras nih game, guys. Oke, apa ini? 1101, what is that mean, bro? 1101, guys. Cerita tentang apa? Tentang boneka rumah pembuat boneka yang pembuat bonekanya udah mati, guys. Hey, you. Look behind you. Tur. Udahlah, Tur. Izinin gue pergi, Tur, ya. Gue tahu lo 4 saudara boneka, ya. Can I go now? Oke, 1101. Ya udah, Tur. Tur, gue mau masukin puzzle, Tur, ya. Tur, jangan... Ah! Arthur, babi kau, Arthur! 1101, oke, let's go. Itu kah? Apa kebalikannya? Masa ngulang lagi dari awal? Lah, emang alur cerita, guys? Bad ending, gigimu bad ending ya? Terus gua kemana lagi dong? Shit! That was hurtful. But how the fuck I'm not dead? Oh, kenapa aku tidak mati? Kok bisa Frankie, disana? Why you attacked me? I thought we are friends. Oh, Frankie yang nyerang gua, cuy. Can you tell me where the hell I'm? Frankie? Panik guys, ayo Frankie, udahlah Frankie. Tolonglah Frankie. Frankie, I feel like I will die if I stay here. Tolong gue Frankie, please tolong gue Frankly. Fortunately, yes. But this is the truth. I told you to go out. But you don't listen to me. Yaudah, gue mau go out sekarang, Frankie. Please. Aduh, kemana nih, Frank? Frank? Lu kayak di labirin gini, guys. Ada dua fuse. Mana satu kuping? Hey, you. Listen to me. Go out from here before you will die. Yaudah, ini mau cabut. Yah. Ah, cing!
stres gue anjir main game ini, cuy. Jam sekarang semua, cuy. Jam sekarang enggak karir, guys. Emang benar-benar serem, guys. Frankie bayar hutang, Frankie pengkhianat ya? Oke, gue dari sana tadi, guys. She wanted to kill us. She made us and then she regretted that. Oh, masa bodoh, enggak peduli gue. Iya, iya, Martha mau bunuh kalian. Kalian tuh cuma boneka, sadar dong, ngaca. Ya udah sih kalau mau dibunuh sama pembuat kalian, terima aja lah. Oke, gue dari sini. Oh, beda, guys. Views-nya harus berapa ya, teman-teman ya? Nyari views ya? I really love Martha. She was my mother. Oh my god, guys, 3, guys. Oh my god, one more man. Oh my god, apa itu, cow? Apa itu, guys? Satu views lagi, guys. Satu views lagi, teman-teman ya. Ada yang ke-skip nih, guys. Ada yang ke-skip nih, teman-teman ya. Aduh, enggak nemu gua. Tempat yang tadi. Oh, bisa jadi ya. Iya, gua terlalu overthinking kali ya. Ini udah kebuka jangan-jangan selama ini. Wah, bener, cow. Bener, guys, dong. Game apa sih, zombie atau apa sih, guys? Rupanya emang udah kebuka, guys. Siapa lagi, anjay? Lu, lah. Tuh. Apa sih? Yang bener aja. Mungkin bakal dikejar, malah turu. Nah, berarti views terakhir ada di sini kemungkinan. Anjir, guys, lihat, guys. Frankie, guys, Frankie mencabik-cabik daging, guys. Ya. Entar dulu, itu views-nya satu lagi, cok. I think I escaped. Wait, what? You think you escaped? You died like the others before you. Kamu pikir kamu akan lari? Kamu akan mati seperti yang lainnya? Wow, 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 benar-benar pengalaman horor serius yang benar-benar mengerikan dan juga membuat kita putus asa ya. Luar biasa, teman-teman. Pada akhirnya memang kita harus mati ya oleh Arthur ya, terketur-ketur, teman-teman ya. Thank you buat teman-teman sudah nonton di edisi malam Jumat, game horor yang sangat mengerikan tentang rumah boneka yang sangat mengerikan ya. Rupanya Martha itu di-kill sama boneka-boneka yang dia ciptakan sendiri, teman-teman ya. Dan bosnya rupanya Arthur ya namanya ya. Oke, okay? Thank you guys, sampai jumpa. Kita habis ini main Computer Repair Simulator. Let's go. Tapi bos.